어디야? 아, 진짜 많네. 아, 내가 봐. 누가야? Permisi ya Mbak. Jadi kita ada kelas ya? Belum. Ini juga lagi di yang bekasnya lagi di jalanan. Oh. Tadi nggak kontak lagi di perjalanan. Ini lagi di perjalanan. Ah, sebentar lagi datang. Oh. Ini yang motor itu anak buahnya belum lah. Iya, Bu. Oh. Iya. Siap. Banyak bulura itu. Oh. Itu terus nggak ada di Jakarta Utara ini, nggak ada tanah-tanah yang kosong, nggak ada. Ya. Udah itu aku spontan aja itu. Spontan itu jadi tanahku itu. Ya udah itu kan untuk anak pengelola laporan ada tanah-tanahku, pada itu ngurus sertifikatnya kan. Jadi mau tanah itu udah 25. Itu kali? Iya. Datang? Coba. Karena jauh ya. Dia kena nih baru lah. Itu gulura. Gulura. Anak satu. Dua. Berapa? Ya. Tidur. Oh. Ustaz Dadi? Di jalan ya. Ayo minum dulu. Kan memang kerjaannya. Kalau Ustaz itu kerjaannya. Tugas saya ya misalnya tahun 2022 baru di pengurusan anggarannya dan kerjaan. Sekarang ini dalam proses penimbunan data. Karena kemarin sudah didata, sudah diimbun apa-apa usulan warga RT RW di lingkungan tersebut. Iya, jadi ya mudah-mudahan jadi enak, jadi nanti nyambung dengan lokasi yang rencana mau dibangun pesantren itu. Dan itu juga kita sudah usulkan untuk pembangunan turapnya, karena kan di situ banjir. Makanya ya harus turapnya tinggi dulu, terus diuruk. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu Aja. Waalaikumsalam. Nah, ini di Apit dua lurah ini ada acara apa Bu Aja? Ini silaturahmi. Ini anak-anakku tak doain dari camat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, tak doain. Iya. Itu. Aku mimpi apa ini ya? Iya. Mimpi apa ya? Jadi biar Rawa Bedak Selatan biar tambah maju. Ya. Mau ada pengobatan kesehatan. Lurah Sukapura juga tambah maju. Amin. Jadi kepingin saya sih jadi camat. Amin. Ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin. Ya. Dan lurah kadang-kadang kesini, Pak Lurah. Ini yang dari gara-gara kenapa Lurah ini aku itu investasi akhirat untuk penghafal Al-Quran. Jadi tanahku di situ 600 meter, saya minta dibikin itu untuk anak-anak penghafal Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Itu. Insya Allah, Allah memberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Di sini juga pelura al kelas ini karena itu sempit, tak mau tak bikin tiga lantai. Oh iya, musola Bu, musola dalam sini ya? Iya, al kelas itu masuk di situ. Yang tadinya kan satu lantai. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Amin, yang penting Bu Haji sehat terus. Ya. Amin, ya. Terima kasih Bu Haji. Dan saya mudah-mudahan sama Allah dikasih sehat itu ya. Amin, yang penting itu Bu Haji. Ya, sehat ya. Alhamdulillah masih bisa bangunin jam 2 tak jadi sholat tahajud. Sampai sekarang juga enggak ngantuk, Allah enggak kasih ngantuk. Iya, iya, iya. Gitu. Terus kerja juga tetap ke sekolah. Tadi dari SMP 186, SMP 277 langsung kemari. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku dikunjungi sama dua anakku. Terima kasih Bu Haji, semoga sehat selalu. Ini rezeki yang tak ternilai harganya. Iya. Yang besar sekali manfaatnya. Iya, terima kasih Bu Haji. Bunda, kapan-kapan kita kesini lagi silaturahmi. Ada lurah suka tenang mau tak aja. Sebenarnya trio lurah. Trio. Oh, trio satunya berarti. Iya, ini itu Bekasi. Bekasi.